Oke, coba pakai red deck biasa. Gugu dinosaurus deh, gila. Kalian Gugu Power Rangers segala. Ini namanya Gugu dinosaurus deh. Dinosaurus semua lo. Pantas namanya dinosaurus deh ya. Auto nol ya, ada auto nol ya. Jangan-jangan deh, pakai ini aja auto nol. Ini aja lah. Ini buang auto nol ya, maksudnya auto nol ya, bentar cek dulu. Oh, natak is double. Ini nyerang pertama siapa? Saya kan. Auto nol, ekto nol, ngapain ekto nol? Tiga aja, si tiga kita. Pun double, bukan. Saya nggak mau ambil resiko sebenarnya. Kita masih punya Bedramon, kita bisa satu ST first. Nah, itu kan sudah kuduga. Untung saya tidak pakai tadi fire, saya pakai yang ini karena damage-nya rata hampir. Oke, kita masih. Oh, dia berubah. Dia... saya bencinya ini, dia bisa berubah. Di saat semua orang sedang berubah atau cek tunnel kalah saya. Saya mau keluarin Bedramon aja lah, attack first, main lah. Damage-nya ngurang-ngurangin lah. Gila. Jahat banget kamu. Mati, bro. Oke lah. Dia nggak ada first kan? Ini aja lah. Ya ini aja lah. Buang siapa ya? Oh ini buang nih. Aman semuanya, aman. Bundar. Di sini kita pakai Bedramon, Bedramonnya. Kok Bedramon sih? Biomon kok Bedramon? Saya keinget perubahannya. Oh, dia nggak punya Rookie, dia harus membuangnya. Oke, Rookie Panther. Dia punya Rookie. Oh, Rookie Panther dia sendiri ya. Aduh, bundar. Aduh, mati nih saya nih, nggak adil hidup ini. Di mana keadilan hidup ini? Saya mati. Mati saya. Oh bener kan. Please nggak ngebantu hidupmu. Mati saya. What the F. Nah, akhirnya saya punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Gak usah cancel, berubah langsung aja. Oke, bunda langsung menang. Blast Buster 550 aman, asal musuhnya nggak macem-macem aja. Nah, takutnya musuhnya macem-macem, kalau dia nambah HP udah kelar saya. Oh, mission failure, menang. Musuhnya nggak punya Rookie, tenang. Musuhnya nggak punya Rookie. Ah, punya dia. Bentar. Rp680. Oke, masih aman. Saya beruntung sekali beneran nih. Masih aman. 620. Saya menang nih. Kalau pakai ini saya menang. Saya tadi segitiga, kalau pakai ini saya menang. Oh, dia bener-bener ngasal dia. Dia udah pasrah. Attack first ya itu. 400. Mana. Menang. Saya berhasil mengalahkan masternya kafe ini. Gila, ketat banget. Dan dia selalu unggul tadi. Ini bisa save dulu ya. Save.
Kalau aku gak percaya aku kalah. Brengsek, datang ke kafe. Selamat, sudah menang. Basket, dapat red pack nih, red pack nih. Meramon. Gila. Lumayan nih, Agumon. Meramon bagus. Pantomon, kita dapat Pantomon ultimate sepertinya. Bener kan? Ultimate duck. Lumayan. Kita menantimu lagi katanya. Nih kita bicara sama Anita. Kau luar biasa, makasih. Kita bisa bertarung suatu. Nih bisa guna Demon Digi. Nah, kita bisa armor Digi Evolution nih buat kalian yang nggak tahu nih. Kita ke menu partner. Kalian kita ganti itu. Apa nih? Equipment-nya. Nah, kita ganti semuanya. Gila, mantap sekali. Nah, gitu. HP attack nambah semua tuh. Belah kanan tuh ada Flame Dramon tuh. Itu kita bisa armor otomatis ya. Pattern-nya baru satu nih. Oke, kita lanjut ke Jungle City. Oke, Kelly. Hey, my name is Kelly. I am Bajigur. Katamu arena makin aneh. Ya, battle masternya namanya Vidramon. Tapi ada orang aneh. Ya berhenti, it's a horrible mess. Oke, kita sudah, kita harus menemunya, gitulah intinya. Karena terjadi kekacauan. Battle arena. Pertama lawan Vegemon. Ini tipe tanaman. Sepertinya fire lawan tanaman masih bisa lah, menang lah ya. Ya menang. Kan tanaman bisa membakar tanaman. Api bisa membakar tanaman. Oke, dua detun nih. Enaknya nih dua detun langsung nyerang gitu pas kita summon. Tapi kalau nggak mati turn apa next turn berikutnya musuhnya bisa berubah, baru ngomong bisa berubah, dia berubah langsung. Dia berubah langsung lo di turn pertama lo. Gak adil hidup ini ya. Ektunol ngapain ektunol, saya nggak ada ektunol. Gimana aja lah. Kita buang mana ya, siapa ya Bionom. Karena kita bisa pakai Bidramon nanti buat di apa di giliran mereka, jadi kita nyerang duluan. Apaan segitiga tundol ini musuhnya kadang-kadang aneh juga. Awas ya jadi ultimate. Udah kita ek aja. Gila nih, nggak adil banget langsung berubah loh. Gila banyak banget DP poinnya. Gila cuma 30, saya juga mau dong. Ganti deck. Ah, sia-sia serangan saya. Oh, langsung mati ya. Tahu cara tercepat? Kalian tahu cara tercepat? Gini caranya. Tuh. Tak load save karena udah gak mungkin menang tuh, musuhnya terlalu egois. Duh, bluetooth saya hidup loh, saya gak ngapa-ngapain.
Oh, quick default deck. Pantas dia cepat banget berubahnya. Karena apa? Karena buangan dia tuh 30 deck point dan sekali buang dia langsung bisa berubah. Gila. Enggak ada logika bener. Kita pakai ini Yan Mamon aja. Kita buang nih aja. Ntar Eka aja Kupuriras. Kita pakai jurusnya ini. Nambah Ek 200. Gila 400. Habis ini saya mati bro. Berubah ultimate. Ini udah nggak ada logika, nggak ada peluang. Jadi kita pasrah aja. Pasrah sama ini keberuntungan. Aduh, rugi. Om. Song aja berubah, makan nih. Saya juga bisa berubah atau tidak? Jangan-jangan saya juga bisa berubah tahu? Apa? Aduh, apa tuh? Ah, nggak ada yang peduli. Dah, serangan kita satu ST attack. Oke, 1-1 keunggulan sementara. Aduh, berubah dia. Yan Mamon, oh dia milih Yan Mamon lagi. Aman saya. Ini nambah HP lumayan. Kita pakai aja. Itu jurusnya apa ya? Oh jamming, dia bisa ngejamming. Bisa ngejamming tapi goblok banget dia kan serangan pertama. Kenapa dia pakai jurus 1 ST attack? Ini apa nih musuhnya? Terlalu aneh, tapi untunglah daripada tadi. Gila tadi cepet banget, tiba-tiba udah jadi apa? Sudah jadi ultimate. Oh, dia mau nyicil saya. Dia satu ST attack. Dia mau nyicil saya. Berubah nih. Berubah tuh. Ha. Jemo Jaimon. Gila jelek banget. Cuma HP-nya yang bagus. Bundar double. Oke, nih langsung menang. Enggak tanpa basa-basi, langsung menang. Tanpa basa-basi. Oke, kita menangkan melawan Vegemon dengan cara ya, kita tahulah save state. Nge-save balik lagi. Mantap, Bang. Oke, jangan lupa save state dulu nih. Oke, next turnamen, next lawan apa? Next lawan. Cerut, aku kalah. Kau lebih kuat daripada yang kubayangkan, Gek. Tapi jangan khawatir, Gek.